Hai, Assalamualaikum. Mana bersama saya Wan Demirah dan mari kita lihat apakah berita menarik yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Di acara MWC Shanghai 2019 malam, Vivo kini menawarkan teknologi 5G untuk peranti Vivo Eco 5G dan Vivo AR Glass. Untuk Vivo Eco 5G, ia merupakan peranti mercu pemual 5G yang dijana Snapdragon 855 selain turut menggunakan modem Snapdragon X50 secara berasingan. Vivo AR Glass pula memfokuskan sokongan permua dan mood pejabat yang mana ia bertindak sebagai konsol sewaktu bermain permua manakala papan kekunci AR apabila mood pejabat diaktifkan. Buat masa ini, tarikh pelancaran untuk kedua-dua peranti masih belum diumumkan lagi. Oppo memperlihatkan teknologi komunikasi terbaru mereka iaitu Mesh Talk. Ia membolehkan pengguna berkomunikasi pada jarak dekat selain tidak bergantung pada rangkaian selular, Wi-Fi atau Bluetooth. Namun, tiada butiran lanjut mengenai tarikh pasaran teknologi ini. Mengenai Oppo lagi, jelama ini turut memperkenalkan teknologi kamera di bawah skrin atau underscreen camera USC. Kamera ini dibina dengan binaan khas yang membolehkan cahaya memasuki kamera selain hadir dengan sokongan AI bagi mengurangkan kesan kabus, sinaran dan gangguan warna. Teknologi ini dijangka akan diperkenalkan pada peranti keluaran mereka kelak. HMD Global hadir dengan telefon pintar terbaru untuk pasaran tempatan iaitu Nokia 2.2. Ia dilengkapi skrin 5.71 inci, dijana chip MediaTek Helio A22, memori 2GB RAM dan storan 16GB serta bateri berkapasiti 3000mAh. Ia turut dilengkapi kamera belakang 13MP dan kamera hadapan 5MP. Di Malaysia, peranti ini boleh didapati pada harga RM399 bermula 28 Jun 2019. Acer Malaysia secara rasminya hadir dengan kemaskini baru untuk komputer riba Acer Predator Helios 300. Ia dilengkapi dengan paparan skrin hampir nirbingkai bersaiz 15.6 inci FHD, pilihan CPU Intel Core i5 dan i7, memori DDR4 sehingga 16GB dan storan SSD PCIe NVMe 256GB. Untuk pasaran tempatan, peranti ini mula dijual pada harga bermula RM5,399. Selain itu, Acer turut melancarkan Predator X35 untuk pasaran tempatan. Ia merupakan paparan skrin ultra lebar dengan saiz 35 inci pada kadar segar semula sehingga 200Hz. Menurut Acer, ia dijangka hadir sekitar awal bulan Ogos dan akan mula dijual pada harga RM9,399. Akhir sekali, Instagram mengumumkan mereka akan mula memamparkan iklan di halaman Explore. Sebelum ini, ruangan Explore memamparkan perkongsian daripada pengguna yang memuatkan video dan gambar yang berkaitan. Menerusi ciri baru ini, pengguna boleh mempromosikan penawaran mereka di halaman tersebut. Jadi, itu sahaja rangkuman ringkas yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Kita jumpa lagi esok untuk Amans 24.